3, 2, 1, tepung mati semua. Oke guys, kembali lagi di channel Putra Sensei guys ya. Nah sekarang kita akan melakukan tutorial cara menambah damage Susano. Akhirnya saya juga bisa menambah damage Susano. Oke guys, bagi kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai guys, karena ini tutorial yang paling langka guys ya. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Nah guys, kalian pergi ke karakter Itachi guys ya. Nah di sini guys, di sini kalian tekan lalu pergi ke XML guys. Nah guys, di skin 12 ini guys ya, kalian nah di sini tapi segini guys, 10 juta ini baru sejuta. Nah di sini 10 juta ya guys ya, ikuti saja lah guys ya, berubah menjadi 10 juta woi. Ubah menjadi 10 juta guys ya. Nah di sini cooldown yang 12 skin 12 ini diubah juga menjadi 10 juta guys. Nah kalau sudah begini guys ya, nah, kalian bisa atur attack rank Y dan attack rank X guys ya, karena di sini attacknya guys. Nah di sini guys ya, belum selesai guys, kalian salin set attack box C hit ini guys, kalian salin guys ya. Nah lalu kalian pergi ke atas ini guys ya, skill ini guys ya, yang nah, di sini kalian tempelkan sebanyak-banyaknya ya guys ya, di skill 12 ini guys. Nah guys ya, kalau sudah banyak seperti ini guys, lalu kalian atur anim bitcoin. Nah guys ya, kalau sudah semua guys, kalian tekan save aja. Langsung saja kita buktikan nih guys ya. 3, 2, 1. Tepung mati semua guys ya. Oh my god. Tepung mati semua guys. Satu pukulan langsung pada mati guys. Oh my god guys. Oke guys, langsung saja kalian tekan tombol like, subscribe dan komen sepuas hati kalian. Saya tidak melarang, dan jika kalian ingin terus game mode tutorial Arsen Barbar yang lainnya, tulis aja di kolom komentar guys ya. Oke, sampai jumpa di video. Bye bye. Oh my god. Tepung mati semua guys.